nak sambil berjalan kah, nak sambil berlenjang kah, terserah saja. Ya Habibana Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi syarrafana bi akrami rusuli sayyidina maulana Muhammad abduhu wa sahwata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftah babil farah was surur wal jannah وآله حاملين سر لواءه وأصحابه من ووالديه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة صلاة تدخلنا بها أعلى الجنة وبعد المكرم المحترم yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan habaib-habaib kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita doakan habib-habib kita ini diberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, disampaikan semua tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita dikumpulkan bersama beliau dengan berkah kakeknya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan alimul ulama, hadirin wal hadirat, khususan sahibul muhtafil bi khawli qutbil akwan Syekh Muhammad Samman bin Abdul Karim Al-Hasani Al-Gadiri Al-Madani Al-Syafi'i. Guru kita semua sahibul bait, mudah-mudahan beliau ini senantiasa dijaga oleh Allah, sehat wal afiat, disampaikan semua tujuan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tadi mendengar biografi seorang waliullah, seorang wali, seorang khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalifatul Rasulullah huwa alladhi yahmilu sirra liwa'i Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau Syekh Muhammad Samman, pewarisnya Habibana Muhammad SAW. Beliau pegang benderanya Nabi Muhammad SAW. Benderanya dan beliau pegang sirnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana tidak Habibana Muhammad SAW mengatakan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ketiga nikahnya Sayyidatuna Fatimah dengan Al-Imam Ali radhiyallahu anhuma, gal jama Allah syamlakuma wa ataba naslakuma wa akhraja Allah minkuma khairan kathir. Ini Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, doa Nabi SAW. Doanya Rasulullah buat Sayyidatuna Fatimah ketika menikah dengan Al-Imam Ali agar diberikan keturunan yang membawa ilmu, mafatihur rahmah wa ma'adinul hikmah wa amnul ummah. Mereka ini kuncinya kebahagiaan. Kalau kita mau bahagia, kita ikutin daripada sejarahnya Syekh Muhammad Samman. Bagaimana beliau sayangnya dengan yatama, beliau sayang kepada yatim. Ini akhlaknya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fil eid atfal yal'abun illa tiflan wahidan kana fi taraf. Ketiga eid anak-anak ini pada berbahagia semuanya. Ada satu anak kecil tinggal diam, dia tidak bahagia. Kata Nabi dalam makna perkataannya, ya gal, ya walad, limadha ma tal'ab ma'al atfal yal'abun. Kenapa engkau tidak main bersama mereka? Mereka sedang bermain. Ya am, anak ini belum kenal dengan Nabi Muhammad. Anak ini belum kenal dengan Rasulullah. Ya am, inna abi, bahwasanya bapakku meninggal fi ghazwatin ma'a Rasulillah. Ketika bapakku ikut dengan Rasulullah, bapakku meninggal syahid. Kalau anak-anak yang lain mau beli baju,
ada bapaknya belikan. Mau itu ada bapaknya belikan. Kalau saya siapa ya Rasulullah? Kalau saya siapa? Ini anak belum kenal sama Nabi Muhammad. Kalau saya siapa? Kata Nabi Muhammad, abalagal tarbo an aku nalaka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhta wal Hasan wal Husain ikhwana. Apakah kau tidak senang kalau aku menjadi bapakmu? Aisyah menjadi ibumu. Sayyidatuna Fatimah menjadi saudarimu. Al-Hasan wal-Husain menjadi saudaramu. Kemudian Nabi Muhammad membawa yatim ini ke rumahnya. Yatim ini dibawa ke rumahnya Habibana Muhammad SAW. Suf Al-Hasan wal-Husain. Sayyidina Husain membuka bajunya. Cucunya Nabi Muhammad. Cucu raja dunia wal akhirah melihat yatim, yatim tidak punya bapa, tidak ada yang membahagiakannya. Dibuka bajunya Al Husain, diberikan kepada ini yatim. Kemudian kakaknya tak mau kalah, kakaknya pun berlomba-lomba, kakaknya tidak mau kalah. Al Hasan membuka bajunya, diberikan sama yatim ini. Yatim ini kemudian pakai baju baru. Kemudian yatim ini main dengan anak-anak yang lain. Kata anak-anak yang lain, ya fulan, hei fulan, tadi kau tadi kau bersedih sendiri, sekarang kau bahagia bersama kami, bagaimana ini? Dia menceritakan bahwasanya Rasulullah menjadi bapa angkatnya, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah menjadi ibu angkatnya, bahwasanya Sayyidatuna Fatimah menjadi saudari angkatnya, bahwasanya Al-Hasan wal-Husain menjadi saudara angkatnya. Yang lain berharap semuanya kalau mereka pada waktu itu yatim, sehingga bapa angkat mereka Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itulah Syekh Muhammad Salman, beliau ikutin Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau pegang bendera rahmatan lil alamin. Beliau pewaris hakikat daripada warisan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi minta kepada Allah, doa Nabi diijabah. Bagaimana? Akhrajallahu minkum khairan katsir. Khairan katsir, ma'adinul ilm, ma'adinul hikmah, wa amnal ummah, gudangnya ilmu. Mereka gudangnya hikmah. Mereka ini pengaman bagi umat. Adanya mereka menjadi aman. Adanya zuriat Nabi Muhammad SAW menjadi aman. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ditanya. Dalam makna hadis Nabi Muhammad, ahlu baiti amanun ahli al-ardi. Keluarga aku itu menjadi pengaman bagi ahli bumi. Dengan apa? Laisa amanuhum bi amalihim. Bukan dengan amal mereka menjadi aman, tidak. Bukan dengan darah, bukan dengan apa? Bi ulumihim. Bukan juga dengan ilmunya mereka menjadi aman, bukan. Lakin bi unsurihim athahir. Karena dengan apa? Darah dagingnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan adanya Syekh Muhammad Salman, zuriat Nabi Muhammad, punya ilmu, qutbul aqwan, martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangankan Syekh Muhammad Salman, habaib yang dihadapan kita, mereka semuanya pengaman bagi bumi ini. Darahnya mereka ini pengaman bagi bumi, bukan dengan ilmu dan amalnya, bukan. Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad fi Hubbi Ali Baitin Nabi Muhammad. Kita tadi dengar qasidah yang dikarang oleh guru daripada abah daripada guru Syekh Muhammad Salman. Qum safinah lin najati ila hitta min tufan kulli ala. Kalau kau takut daripada bencana, kau takut daripada angin topan, kau takut daripada gempa dan sebagainya, kau ingin selamat daripada bid'ah, daripada akidah yang menyesatkan, tidak ada yang lain. Kau naik kendaraan mereka, kau baca sejarahnya Syekh Muhammad Salman, kau bersama zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya insyaallah kau selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syekh Muhammad Salman, ya Rabbal ya Karim, sayang kepada Aisyah. Sehingga kalau kita tidak sayang sama mereka, tidak sayang sama fakir miskin, sama orang miskin tidak sayang, sama orang fakir tidak sayang. Kaifa tarju minar rahmani rahmatan innama yarhamur rahmanu man rahimah.
Bagaimana kau bisa mendapatkan sayangnya Allah? Allah hanya sayang kepada kita yang sayang kepada fakir miskin, sayang sama orang fakir miskin, sayang kepada aitam. Hati kita penuh dengan sayang karena Nabi Muhammad SAW rajanya para penyayang. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan keluarganya waktu itu sakit. Beliau ini al-Imam Allahumma salli Muhammad al-Imam Hasan wal Husain keadaan sakit. Sayyidina Umar bin Khattab melihat bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala wa nadartu sawm 3 yawm syafahum Allah. Kalau engkau nadar puasa 3 hari, insyaallah Allah sembuhkan. Kemudian Imam Ali nadar puasa. Sayyidatuna Fatimah nadar puasa. Al-Hasan wal-Husain nadar puasa. Ini lagi keadaan sakit ini. Lagi keadaan sakit. Kemudian ada satu orang yang suka khidmah di rumah keluarga daripada Imam Ali dan Sayyidatuna Fatimah, nadar puasa. Ini hari yang pertama putri Nabi Muhammad, putrinya Rasulullah, Al-Imam Ali, panglima perang, tidak punya apa-apa, gak punya apa-apa. Kemudian datang ke tetangga yang Yahudi, endakum syekh menesul, apa punya sesuatu daripada kerjaan yang ya'maluha bintun Nabi Muhammad SAW, yang akan dikerjakan oleh putri Nabi Muhammad, putrinya Rasulullah yang akan mengerjakannya. Kemudian Yahudi ini apa, memberikan bahan untuk bikin kain, diambil sama Imam Ali, kemudian diberikan kepada istrinya. Tidak lain istrinya ini raja dunia wal akhirah. Tidak lain istrinya ini anak daripada manusia yang pernah ditawarkan, gunung menawarkan menjadi emas. Tidak lain ini yang mengerjakan, kalau bahasa kita yang kuli, yang kerja, ialah anak daripada manusia yang pernah ditawarkan oleh Allah menjadi nabi dan raja. Tetapi bagaimana tidak punya apa-apa? Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha kerjakan itu. Ketika sudah dikerjakan, sudah selesai, diambil upahnya, dibelikan kepada apa? Belikan gandum. Setelah bikin gandum, beliau yang membuat itu gandum sendiri, dibikin roti. Setelah dibikin roti, sudah masuk waktu maghrib, mau buka puasa. Bagaimana? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Miskin, datang orang miskin. Ya Rab, assalamualaikum ya ahla baiti Rasulullah, salam sejahtera keselamatan untuk engkau wahai keluarga Rasulullah. Ana miskinun min masakinil muslimin, saya ini orang miskin daripada orang miskinnya muslimin. At'imuna mimma at'amakumullah, beri saya makan daripada yang telah Allah berikan kepada engkau. Imam Ali mau makan roti, keluarganya mau makan roti, roti itu tidak jadi dimakannya, kemudian diberikan kepada orang miskin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hari pertama Imam Hasan wal Husain tidak makan apa-apa, putri Nabi Muhammad enggak makan, Imam Ali yang berjasa menyebarkan Islam tidak makan. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, keluarga Nabi Muhammad enggak makan apa-apa, cuma masuk air. Kemudian apa, besoknya begitu lagi, datang ke Yahudi ini belum makan ini. Datang ke Yahudi, apakah masih ada kerjaan? Diberikan kerjaannya. Sayyidatuna Fatimah bikin kain lagi. Apa sudah bikin kain? Sudah selesai bikin kain, minta gajiannya, diberikan gajian, diberikan lagi. Beli gandum, bikin roti, menumbuk sendiri. Setelah jadi roti, bagaimana? Datang orang yatim. Ya Rabbana ya Karim, ini mau makan ini. Imam Ali dan keluarga belum makan, kemarin belum makan sekeluarga, kini datang lagi yatim. Gala assalamualaikum ya ahla baiti Rasulullah, ana yatim min aitamil muslimin, at'imuni mimma at'amakumullah. Saya yatim yang muslimin, berikan saya makan. At'imuni mimma at'amakumullah. Waktu itu makanan sudah mau sampai ke mulutnya,
makanan itu tidak jadi dimakan, makanan itu diberikan kepada yatim. Ya Rabbana ya Karim. Kemudian bagaimana hari ketiga? Dua hari tidak makan keluarga Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah tidak makan dua hari. Hari yang ketiga, Al-Imam Ali datang lagi kepada Yahudi. Apa masih ada kerjaan? Betul, masih ada, diberikan. Dikerjakan lagi sama putri Nabi Muhammad, sama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian bagaimana dikerjakan dengan tangannya? Ya Rabbal Alamin. Kemudian sudah itu beli dan apa dapat gajinya? Beli gandum, dibikin roti. Sudah menjadi roti. Masuk maghrib. Datang siapa? Tawanan yang melarikan diri, yang ditawan sama orang kafir. Datang ke rumahnya Al-Imam Ali. Datang ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Gal ana asirun min usara muslimin. Saya ini asir tawanan yang lepas, yang ditawan oleh mereka. At'imuni mimma at'amakumullah. Berikan saya makan daripada yang Allah berikan kepada kalian keluarga Nabi Muhammad. Diberikan lagi. Kemudian apa? Tiga hari tidak makan. Tiga hari keluarga Nabi tidak makan karena apa? Karena cinta kepada fuqara dan masakin. Ini akhlaknya Syekh Muhammad Samman. Kenapa tidak makan? Karena cinta kepada yatim. Innama ukrimal yatim likaunil habib yatim. Kenapa yatim dimuliakan? Karena Habibana Muhammad itu yatim. Sayyiduna Muhammad yatim. Kenapa yatim? Karena kalau anak punya bapak, cerita sama orang tuanya. Kalau Habibana Muhammad, cerita sama siapa? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dili. Allah yang mendidikku sebaik-baiknya pendidikan. Ini hikmahnya Habibana Muhammad yatim. Ini keluarga Nabi tiga hari tidak makan. Keluarga Rasul tiga hari tidak makan karena cinta kepada umatnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diikuti oleh Syekh Muhammad Samman. Beliau ikuti, bagaimana tidak beliau mengikuti? Karena pendidikan yang diajarkan oleh guru-gurunya, sebagaimana Al-Imam Ali mengatakan, gal al-madahir kulluha ala tarbiyah. Susyar salafana fil masrah. Tarabba bi abih wa tarabba bi jaddih wa tarabba bi ammih wa tarabba bi khalih. Laula al-murabbi ma arafta rabbi. Khususan nahni ahli al-bait. متعين علينا إحياء سير سلفنا ومآثرهم والاقتداء بهم والمشي على طريقتهم. قال علوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي، وإذا ما عمل بعمل العلويين ما هو علوي، وإذا ما تخلق بأحلاك العلويين ما هو علوي، وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي، وإذا ما تأدى بأداب العلويين ما هو علوي. ما في عبر الإنسان من المخالفة الضد وإن كان علوي أحلاق غير زين فلا تخالطه. إلي yang sering dikatakan oleh Qutbul Wujud Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi, yang sering dikatakan dalam rohah di Solo oleh Habib Anis almarhum Al Alim Al Allamah Al Arif Billah Al Habib Anis Al Habsi. Ini yang sering dikatakan oleh guru-guru kita bahwasanya rumahnya contoh Syekh Muhammad Samman, rumahnya rumah pendidikan, rumahnya rumah tarbiyatun nubuwah, pendidikan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dari kecil dididik. Ini saya apa, saya masuk satu orang saya tanya, "Hei, anakmu sudah ngaji?" "Belum." "Kenapa?" "Sudah selesai sekolah baru ngaji." "Kau kenal Nabi sudah sekolah. Kau kenal Rasul sudah sekolah. Kau cari dunia dulu, kau lupakan Allah, kau lupakan Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kau baca sejarah ulama saja, tadi kita sudah dengar, kita jadi orang bahagia di dunia wal akhirah. Ya Rabbana ya Karim. Gal al-Habib, Al-Habib Abdullah mengatakan, guru daripada abahnya Syekh Muhammad Samman al-Madani, di dalam qasidahnya mengatakan, فهم الكثير الطيب مدعو لهم من جدهم
حين زفافي ألا تعي بيت النبوة والفتوة والهدى والعلم في الماضي وفي المتوقعي بيت السيادة والسعادة والعبادة والنجاة ذاتي والرفيع الأكمل بيت زعامة إمامتي وزعامتي وشهامة والأمان لكل خائف متروع فهم الكون فهم الكون فهم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رحل الوفا والمدجعي بل تلفهم عمد المهارب قوما أكرم لله بالسجود الركعي ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين فاسأل عنهم وتتبعي إني بيك المريكا إني ينبي أمبل أرسى محمد سمان من عبد الكريم المدني ini didikan yang dipakai oleh Qutbul Akwan Syekh Muhammad Salman bin Abdul Karim Al-Madani bagaimana idza arkha dhalam bila mana malam sudah arkha apa itu bahasa Indonesia mohon maaf ini arkha dhalam suturahu kalau kita ini sutur semacam gorden sudah kita kebawahkan gitu sudah kita pakai tutup arkha dhalam lam tulfihim rahlan wafa wal madja'i mereka ini tidak nemuin bantal enggak tidak nemuin kasur tidak mereka ini kalau kita lihat kita dapatkan umad al maharib mereka itu bagaikan tiang-tiang mihrab di masjid mereka itu berdiri akrim lillahi bisujudir rukai mereka ini benar-benar sujud kepada Allah mereka ini bagaimana Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan laulal lail ma'habatul baga fi dunya kalau bukan karena malam saya tidak mau hidup di dunia kenapa karena ini malam ketiga heningnya mendekatkan diri kepada Allah siangnya mendekatkan diri dan malamnya dinikmatin bercumbu dengan yang sangat dicintai dan mereka pun dicintai ialah Allah Jalla wa Ala إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رحل الوطى والمجع bahkan apa ada yang 30 tahun tidak bisa tidur 30 tahun tidak bisa tertidur 10 tahun tidak bisa tidur sekitar 40 tahun tidak bisa tertidur kenapa إذا تغلبت إلى اليمين رأيت الجنة kalau saya ke kanan lihat saya melihat surga wa idza tagallabtu ila sama ra'aitu an-nar kalau saya berpaling saya menggerakkan badan ke kiri saya melihat neraka kaifa anam bagaimana saya bisa tidur itulah mereka itulah Syekh Muhammad Salman bin Abdul Karim Al-Madani itulah gurunya Habib gurunya beliau Habib Alwi Ibn Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad itulah mereka yang begitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait menceritakan ini daripada bagaimana keadaan mereka para awliya di dalam kitab Manhajus Sawi di tariqati Ba'alawi daripada perjalanan Ba'alawi nah ini kita kalau cinta sama mereka kau cinta terhadap mereka tapi kau tidak ikut mereka kau itu cinta bohong tidak betul kau cinta katanya cinta kepada wali anakmu jauh dari majlis taklim bidikmu jauh dari majlis taklim keluargamu jauh daripada majlis taklim kau tidak kenal Nabi Muhammad kau tidak kenal Syekh Muhammad apa Salman kau tidak kenal guru-gurumu yang kau kejar hanya dunia saja maka bohong cintamu kau tidak cinta kau hanya di mulut saja kau berdusta Allah tidak bisa kau dustai para wali tidak mungkin bisa kau dustai kau mengaku cinta tidak mengakui apa tidak mengikuti mereka kau itu mengapa cintanya bohong
Walau kau mengaku Abu Masalah Muhammad, Al-Habib Abdullah mengatakan la yanfa qutbul waqti la khalalin fil i'tiqad wala man la yuhalih. Wali qutub pun tak manfaat. Kalau kau ngaku cinta tapi kau tidak mengikuti mereka, kalau kau cederai apa cintamu kepada mereka, kau jauh daripada majalisul ilm, majalis Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita mau cari Syekh Muhammad Salman. Syekh Muhammad Salman ada di majalisul ilm. Syekh Muhammad Salman ada di majlisul ilm. Jangan kau kira Syekh Muhammad Salman sudah meninggalkan kita. Tidak, beliau ada bersama kita. Cuma mata kita yang tidak bisa melihat beliau. Beliau ada sama kita, tapi kita yang terhalangi. Kuping kita yang tidak bisa mendengar suaranya beliau. Bagaimana tidak? Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Tadhkirun Nas, beliau mengatakan yajib alaina an na'takida anna jami' ahli al-bayt takmilatuhum fil barzah wa idar wa yablughun ila a'la maratibihim wa in kanu fid dunya ala ghairi dhalik. Ini wajib kepada kita meyakinkan orang seperti Syekh Muhammad Salman, seperti Qutbul Irsyad, seperti Qutbul Irfan, seperti Qutbul Zaman, seperti mereka-mereka ini. Mereka ini hidup, mereka tidak mati. Mamata illal bahimah, tidak ada yang mati kecuali binatang. Kalau binatang itu mati, kalau manusia seperti mereka yang mengikuti mereka, mereka tidak mati, mereka hidup selamanya. Hayyun daimun fi qabrih, mereka hidup selamanya dalam kubur. Tapi yang tidak berhubungan dengan mereka, hidupnya saja seperti mati. Qoblal guburi guburu, mereka itu mait menjadi bangkai sebelum dia datang kematian. Sebelum dikubur sudah menjadi mait, gak ada manfaatnya, gak ada buat akhiratnya, yang ada numpuk-numpukin dosa. Ini akan menjadi peringkat nanti di neraka jahanam. Makanya kita wajib cinta kepada mereka. Dengan apa? Dengan mengikuti mereka. Al-Habib Ali Qutbul Wujud mengatakan God, beliau dalam qasidah. Ini qasidah pernah dibaca di depan Qutbul Gaus, seorang wali Al-Gaus, seorang wali yang bisa nolong dari kejauhan seperti Sahibul Dark. Ini Al-Gaus itu meneteskan air matanya. Apa qasidah yang dikarang oleh Habib Ali? Gal man gata fadlu rabbi ya Umar an abideh ghair kullin gharik fil atiyah sideh faqsiduh fannahul magsud wal khair bideh ma khasir man gasad babah ولازم وسيده للحمول ارتضى للحمول ارتضى يرونه أكبر وجيده هم عيون الزمان هم عيون الزمان أهل العهود الأكيدة. Kemudian Gaus ini mengatakan قال إذا خصه الله. Beliau menceritakan, Al-Ghaus ini menceritakan perkataan daripada Abah dari Sibtu Durar mengatakan dan idza ra'aita shakhsan qad khassahu Allah bi khususiyyatihi fabshir annahu batharun misluk man yamna'uka min ay yu'tiyaka Allah bi mithli ma qad a'tah. Ini baca qasidah ini nangis. Bagaimana nangis? Sekarang kita yang hadir di sini ini ahli sunnah wal jamaah Asy'ari al-Maturidi tidak menambahkan satu sifat mustahil kepada Allah. Allah bisa menjadikan kita menjadi wali kutub, bisa. Allah bisa menjadikan kita wali abdal, bisa. Allah bisa menjadikan kita termasuk mujabah, bisa. Allah bisa. Kata siapa tidak bisa? Ini seperti ini bisa. Kita mau dekat dengan Syekh Muhammad Salman, bisa. Kita mau dikenal sama Syekh Muhammad Salman, orang terdekatnya beliau, bisa. Tak ada yang mustahil. Makanya ketika Al-Habib Ali bin Abdullah, ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Absi, beliau datang ke makam Al-Habib Ali bin Abdullah Segar. Rasul setiap hari Senin ada di makamnya Habib Ali. Nabi Muhammad ini datang hari Senin, tahu jam berapa-berapanya?
ke makam Had Ali bin Abdullah As-Saggab Sayyibun. Habib Ali di belakang jalan. Ketika jalan, di depannya ada orang. Kata orang itu ngomong di dalam hati, "Ya Ali, man anta? Hei Ali, kau ini siapa?" Kata Imam Ali, "Hal yastahil ala Allah ayu'tini bimithli ma gad a'tah?" Apakah mustahil kepada Allah memberikan aku magom tempat seperti yang diberikan kepadanya? Kemudian orang ini mengatakan, tidak mustahil. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Fakhrul Wujud Al-Hajj Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau ingin magom seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau, ada orang ngomong, Galiha, kau ini siapa? Kau mau seperti Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa engkau? Kata Al-Habib Abdullah, hal yastahil ala Allah yu'tini bimithli ma atah. Apakah mustahil kepada Allah memberikan aku magom seperti yang diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim? Katanya tidak mustahil, maka diberikan magom. Ini Allah masalah Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Gal man gasad babah wali walazam wasidah. Ma khasir man gasad babah. Gak rugi orang yang bertujuan kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pulang dengan hampa. Kita husnudzan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma saya mau tanya sama anda semua, cinta tidak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Rasulullah? Betul kita cinta sama Nabi? Anak-anaknya pada pesantren tidak? Semua pada pesantren? Pada pesantren apa tidak anak-anaknya? Apa sebagian kau lupakan Nabi Muhammad? Bohong kau cinta. Kalau anakmu tidak dididik di tempat pesantren, anakmu tidak dikenalkan kepada Nabi, kau bohong. Kau tidak cinta, kau tidak percaya sama Nabi. Ini ada orang ini, wah kenapa tidak pesantren? Saya takut kalau tak pesantren makannya dari mana? Hei, kau makan dari mana? Kau tidak makan ijazah. Saya tidak melarang orang jadi dokter andas bagus, orang jadi insinyur bagus, orang jadi profesor bagus. Tapi orang goblok, dia kejar ideal dunia, dilupakan akhiratnya. Akhiratnya dilupakan, nabinya dilupakan, tauhidnya dilupakan, kecintaan kepada agama dilupakan. Dia kejar dunia, dia ngomong bagaimana kalau dapat ideal dunia, dunianya gampang. Hei, yang ngasih Allah, betul tidak? Yang menghidupkan Allah, betul tidak? Yang memberikan nikmat iman siapa? Yang memberikan nikmat Islam siapa? Yang punya dunia siapa? Yang punya akhirat siapa? Allah. Itu orang-orang yang mengejar dunia melupakan daripada pendidikan Nabi, dilupakan pesantrennya, dilupakan pelajaran agama. Itu orang-orang yang bodoh, orang gila. Itu orang gila, betul tidak? Gila itu orang. Oh Habib, bagaimana gila? Ya lu gila. Lu percaya sama Nabi, tapi kau tidak nurut sama Rasulullah. Tapi kau tidak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ya Allah, masalah Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini Syekh Muhammad Samman sudah. Itu beliau pengikut Nabi. Betul-betul ngikutin Nabi. Apal Quran umur 7 tahun. Ini beliau kalau lagi ziarah di makam Nabi, lagi kecil, umruhu bainasid wa sabak, antara 5 dan 6 tahun begitu, antara 6 dan 7 tahun, beliau menghadap makam Nabi. Gak bisa digeserin badannya. Laisa hunaka yastati ayyun qilla badanahu. Di sana gak ada yang mampu untuk memindahkan badan beliau. Beliau masih kecil, di depan makam Nabi gak bisa digeserin badannya. Kenapa? Karena cinta dan hubungan ta'aluk yang besar kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau hafal Quran umur 7 tahun. Beliau menguasai madhab Syafi'i umur 9 tahun. 9 tahun sudah menguasai madhab Syafi'i. Ini ada yang 6 tahun, 7 tahun. Ditanya hurudul wudu, suratul wudu, sahabat wudu berapa? Tidak tahu. Kau cinta sama Nabi? Cinta. Dolar satu dolar berapa? Satu dolar 14.000. 15.000. Syaratnya wudu berapa? Syarat wudu berapa ya? Berapa? Ini pura-pura, ini pura-pura lupa. Bukan pura-pura lupa. Lu lupakan Nabi Muhammad. Mau diingat sama Nabi, tapi lupa sama Rasulullah. Inna lillahi wa inna
di lahir bencana yang besar ialah kebodohan tidak mengenal Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Gal, kita lihat bagaimana ulama-ulama ini mengikuti Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada seorang Al-Habib Umar Al-Hamid. Habib Umar Al-Hamid ini, Hamid bin Umar Al-Hamid, datang ke makam Nabi, datang ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk paling ujung duduknya. Dia malu sama Nabi. Dia malu sama Rasulullah. Kemudian bagaimana? Terdengar suara dari burih Rasul, dari makamnya Rasul. Gal tafassahu liwaladi Umar, liwaladi Hamid bin Umar. Fa inni uridu an anzura. Kau geser untuk anakku Hamid bin Umar. Kenapa? Aku ingin melihatnya. Kemudian orang tua di situ berteriak, wallahi demi Allah, fa inni sami'tu jaddahu. Aku mendengar kakeknya mengatakan, tafassahu geser liwaladi untuk anakku. Siapa? Hamid bin Umar Hamid. Fa inni uridu an anzura. Aku ingin melihatnya. Kemudian Habib Hamid bin Umar Hamid datang ke depan dan duduk karena Nabi Muhammad merindukannya. Ini kenapa? Karena berbakti kepada orang tua. Syekh Muhammad Salman berbakti kepada orang tua. Beliau dapat maqam bukan tidak berbakti. Beliau dapat maqam berbakti sama guru. Beliau dapat maqam berbakti kepada orang tua. Beliau sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Sekarang ada orang-orang ini banyak di mana-mana nih. Ketemu saya cium tangan bolak-balik. Assalamualaikum Habib, cium tangan bolak-balik. Kemudian minta doa, Habib doakan saya biar jadi orang soleh, biar jadi anak yang benar. Pulang ke rumah sama orang tuanya tidak mencium tangannya. Inna lillahi wa inna. Yang begini banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Iya, ketemu betul, ketemu Habib, kau hormati, kau muliakan. Ketemu ulama, kau hormati, kau muliakan. Tapi orang tuamu kau tinggalkan. Orang tuamu kau tinggalkan. Sementara wagad nafakat kutubus samawiyyatu. Dalam maknanya, birra abak wa ummak liyatuna umruk. Semua kitab, daripada Zabur, Taurat, Injil, semua Al-Quran. Ini semuanya memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Muhammad Salman berbakti. Bukan hanya dibaca, Syekh Muhammad Salman sangat berbakti kepada orang tuanya. Ini yang dengar sampai menangis. Tapi dia kurang wajar sama orang tua. Tidak mengucapkan salam sama orang tua. Tidak meminta doa kepada orang tuanya. Ini kupingnya palsu kali ya. Mungkin dari karet apa? Mungkin kalau kita pegang, oh kayaknya dari karet itu. Apa dari kayu? Apa ketutup kupingnya? Apa pura-pura nangis biar kelihatan sama calon mertua? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tuamu Syekh Muhammad Salman berbakti kepada orang tuanya. Ini kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dalam maknanya ini anak itu harus berbakti kepada orang tua. La yamsi amama, jangan kau lewat di depan mereka. Wa la yarfa sautahu fawqa sautih, jangan suaramu lebih keras daripada orang tua. Wala yanzur ila syajaran ghadaban, jangan melihat orang tua marah sambil marah. Ibu bapa, saya ingin ziarah kemana, ingin misalnya ingin berangkat ke Jawa, ingin apa hadir, ingin ziarah ke Wali Songo, minta duit sama orang tua sambil marah. Wali Songo di sana yang kau ziarah yang akan marah, tidak akan menerimamu. Kenapa? Anak walaupun berbuat baik, ibadahnya benar, kurang ajar sama orang tua, dia bakal menjadi anak yang kurang ajar. Ini dalam hadis kunci. Walaupun anak itu jauh tadi dari pesantren, tapi sama orang tuanya benar, dikit-dikit insya Allah akan masuk pesantren, akan menjadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama orang tua tidak boleh wa yuragiba ridah, harus selalu minta ridahnya. Wa yulabiya da'wata, kalau lagi dipanggil cepat-cepat, orang tua manggil cepat, kau lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tuamu, orang tuamu perlu, kau batalkan sholatmu. Kalau orang tuamu
sholatmu finnar fi jazalahu gal ayyad fa'ah. Di dalam sholat nafal boleh diputuskan karena apa dipanggil sama orang tua. Jadi nanti jangankan kita ini, Allah berikan contoh kepada Nabi Yusuf dan Allah katakan kepada Nabi Musa, ya Musa man barra walideh razaktu lahu waladan yabirruh madattu lahu fi umrih wa razaktu lahu waladan yabirruh wa man adda walideh gasartu gal gasartu lahu fi umrih wa razaktu lahu waladan yaukuh. Hei Musa, hei Musa, sampaikan kepada umatmu yang durhaka kepada orang tua, akan aku beri anak yang durhaka. Jadi kalau ada orang, doakan anak saya berbakti kepada saya, tapi dia sama orang tuanya dianggap pembantu, dianya sukses, banyak duitnya, orang tuanya enggak dipikirkan. Nah ini orang tua ini, nanti tuanya miskin, kemudian anaknya bakal kurang ajar. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu lisa'ukum. Nah kalau durhaka sama orang tua, nanti anaknya durhaka, kemudian umurnya gak bakal berkah, gak bakal berkah. Tapi kalau dia berbakti kepada orang tua, diberkahi umurnya, kemudian anaknya dijadikan anak yang berbakti. Nah ini mudah-mudahan kita semua dapat berkah daripada Syekh Muhammad Salman bin Madani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang berminat untuk menepuk wakaf langsung dari seorang ibu yang cinta akan hal tersebut. Allah Akbar. Allah. Dia berwakaf satu bulan kemudian senilai 48 juta di malam mengkaul buat mendapatkan hal madani. Nah ini. Ini ada berlian ya. Ini ada berlian seharga 48 juta. Ini kalau bagi orang nih, saya mau tanya. Kalau orang ke haji sudah tentu mabrur tidak? Sudah tentu belum? Belum tentu. Kalau ini ditebus kemudian dipakai untuk Al-Qur'an, untuk orang menghafal Al-Qur'an. Pahalanya sudah jelas ada. Ada. Kayak orang sedekah, dipakai riya sedekahnya, harta pakai riya. Ketika riya melakukan hal itu, betul tidak berpahala, tapi senangnya di hati mukmin menjadi pahala. Begitu juga ini, oh Habib saya ingin diumumkan, biar setan satu tertawa, yang 900 menangis semuanya. Kenapa? Karena dipakai berlangsung terus buat ngaji, buat ngapalin Al-Quran. Nah kira-kira mau tidak nih yang mau mengikat dirinya dengan Syekh Muhammad Salman, mau apa tidak? Nah, kita minta ya Allah, hubungan saya ya Allah, ini seharga ini ya Allah, ini biar saya dekat dengan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Ya Allah, biar saya menjadi jembatan buat Al-Quran. Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ini 48 juta, murah atau mahal? Aneh kalau punya duit, aneh bayar. Saya kalau punya duit, saya bayar. Saya kasih sama istri muda. Nah ini kemudian ini permatanya ada apa tidak? Ada yang berani enggak nih? Hei bu, bapak-bapak ada yang berani apa tidak? Hah? Kalau ada mobil, mobilnya Bu Hani Habib ini, saya enggak diperintah sama guru kita ngomong begini. Kalau orang punya mobil dipakai jembat ke pasar ke sini-sini, ini dipakai ke akhirat mobilnya, mau tidak? Mau apa enggak? Kau tebus ini. Ini tidak akan merugikan dirimu, tidak. Ini akan menjadi jembatanmu untuk sampai ke Nabi Muhammad, untuk sampai kepada Rasulullah, untuk sampai kepada Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Ini Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada yang malu-malu mungkin. Ah, saya malu-malu ini. Kalau saya angkat tangan malu sama Habib. Jangan malu-malu, apalagi GR. Jangan ya. Nanti datang sama guru, guru saya pengin tebus
Untuk apa? Bukan untuk beliau, untuk Al-Quran, untuk yang menghafalkan Al-Quran, untuk bangunan ini, untuk tempat tahfidzul Quran. Ini masya Allah, ini sangat beruntung sekali ya. Nah, yang mau ini, yang mau nebus ini apa dikasih, ada dikasih bonus baju. Tapi kalau saya punya duit nih, saya ngomong sama guru-guru, saya emang gak mau bonus. Berapa 48 angka, lempangin aja 50. Nah, kalau saya begitu. Nah, ini kemudian mohon maaf, minta maaf ya. Minta maaf. Ini saya bawa foto, dan itu foto, itu sebagian nanti buat pesantren. Nah, ini bukan saya menghina beliau, enggak. Saya tidak menghina beliau, tidak. Ini saya bawa foto banyak kemarin itu. Ini coba tolong dibagikan. Coba tolong dibagikan. Tadinya saya ini ada yang minta satu guru, cuman saya tidak mau bilang. Mesen 5.000, babe, saya mesen 5.000. Saya bawa ke sini, saya cetak itu dan sini. Ketika ke sini terlambat, ya enggak apa-apa. Cuman saya niat nanti sebagian buat guru. Nanti kalau mau enggak usah bayar sekarang, misalnya enggak apa-apa, babe, saya tidak bayar sekarang. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Ada bib, ada saya duit cuman untuk pesantren. Kasihkan kau kepada pesantren, lebih baik kalau bagi anak untuk pesantren. Aneh kalau bagi anak untuk pesantren lebih baik. Untuk Habib gimana? Mau nanti ke dibayar silakan. Mau yang bayar sekarang silakan. Coba tolong fotonya dikeluarkan. Nah, ini foto para pahlawan ini. Nanti kita sebagian, saya pun pingin untuk pesantren. Saya pingin untuk pesantren. Nanti sebagian kita apa? Kita sumbangkan buat bini saya. Ketika nempel di pesantren, saya kebagian pahalanya, kebagian ganjarannya, dan untuk kalian semua. Nah, ini kita sambil baca solawat ya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Ashan liwadu Sabil Hujaji Ya Rasulullah.
Ini hadiahnya 25.000 ya. Hadiahnya 25.000, nanti sebagian nanti kita buat pesantren. Dan kebetulan anak pun lagi bangun majlis, tapi nanti Kalbib enggak bisa bayar sekarang, bayar nanti, nanti bisa dikirim lewat guru kita. Nanti kita sebagian buat daripada pesantren ini. Ini yang nebus nanti tuh, yang nebus berlian untuk pesantren, insya Allah didoakan sama habaib semuanya. Ente ke surga duluan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahlu baitil mus khabaturi hum amanul ard bifadah. يوم زوري مثل ما قد جاء في سناني مثل ما قد جاء في سناني. Nah ini foto di sini para pahlawan semua. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku di Indonesia yang memerdekakan Indonesia, hey, kau perlu dengar. Yang memerdekakan Indonesia ialah habaib dan ulama, betul tidak? Yang memerdekakan Indonesia para santri, betul tidak? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah ikutin habaib ulama Habib Rizik, ikutin sudah. Beliau tidak cari dunia, tidak cari tahta, enggak. Beliau cinta kepada Indonesia dan terhadap Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini fotonya, kalau nggak bawa duit sekarang nggak apa-apa, bawa dulu nanti 25.000. Habib, saya mau nitip dalam 25, mau ngasih 50. Ini 25 buat Habib, 25 buat pesantren, itu lebih baik dan bagus. Ini kalau nggak bawa duit nanti nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa. Nah ini mudah-mudahan perkumpulan kita semua ingat, insya Allah Syekh Saman itu dermawan. Syekh Saman dermawan. Kita minta sama Syekh Saman. Habib, kenapa enggak minta sama Allah? Itu kan musyrik. Minta sama makhluk majaz boleh. Hakikatnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Syekh Muhammad Saman, kumpulkan kami bersama engkau di akhirat. Biarkan kami, jadikan kami menjadi pecinta Syekh Muhammad Saman. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadikan kami cinta kepada guru kita, guru sekumpul, kepada Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari, Datuk Lampayan. Jadikan kita cinta kepada Basiri, kepada ulama-ulama Kalimantan ini, khususnya kepada Syekh Abdul Somad, kepada Syekh Abdul Wahab Bugis, kepada ulama-ulama, kepada Syekh Siddiq Al-Madani. Jadikan kita menjadi pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikan syafaat kami, syafaat daripada syafaat Nabi Muhammad, syafaat yang mereka-mereka. Jadikan kami berkumpul bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hakadam minni. Dan kita terakhir, kita doakan Habib Rizik. Ini ada juga FPI ini, biar dia panjang umurnya, sehat walafiat. Habib Rizik pulang insya Allah, pulang membawa kemenangan. Doakan kita Habib Rizik. Ini Habib Rizik ini cinta negara, cinta agama, bapak bangsa, bapak negara. Beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Musuh-musuhnya yang benci kepada beliau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hakadha minni wal afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, ulun selaku sahibul bait, sahibul hajat, memperantarai kita sabadataan berkumpul di sini untuk mahaul Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani nangka 251. Ulun mengucapkan terima kasih lawan para jamaah sekalian yang mendermakan sebahagian hartanya, yang mengulah nasi, membungkus nasi dari Desa Tanjung lebih daripada 1.500 bungkus
dari desa Bajuin lebih daripada 2450 bungkus, dari desa Sungai Bakar lebih daripada 1000 bungkus, dari desa Ketapang lebih daripada 1500 bungkus, dari desa Kunyit lebih daripada 1500 bungkus, dari desa Tirta Jaya lebih daripada 1750 bungkus, kemudian dari Pelai Hari yang tidak terhingga banyaknya, dari Kijang Mas, dari Gagas, Permai, kemudian yang keseluruhannya alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berbagi dengan sesama, dapat bersedekah dengan sebahagian harta kita, kurang lebih yang terkumpul 12 ribuan lebih nasi bungkus, dan semuanya alhamdulillah terbagikan dan terasakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan harta kita yang tertinggal diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibanyakkan lagi, ditambahkan lagi, dan senantiasa dimudahkan segala hajat kita barataan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah tahun depan apabila Allah panjangkan umur kita, sehatkan batang tubuh kita, Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita dapat kembali melaksanakan haul Syekh Muhammad Samman Al-Madani nangka 252. Ini aja yang kami sampaikan. Walafu minkum, minta halal, minta ikhlas, minta ridha, minta ampun, minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.